bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabasaka bisunnatihi ila imidin permisa raja tv dan juga pendengar radio raja milikkan Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat karuniahnya kepada kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas segala rahmat dan karunia tersebut dan dapat mempergunakan iman nikmat, nikmat yang telah Allah berikan untuk menjadikan sebagai fasilitas mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita sebanyak mungkin sering melakukan atau mengucapkan ungkapan Allah masalli wa sallim ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in iaitu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utamanya di hari yang penuh berkah ini iaitu hari Jumaat secara khusus Rasulullah SAW di hari yang berkah ini memberikan motivasi kepada umatnya untuk banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pemirsa dan pendengar muliakan Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjut ke pembahasan kita tentang berbagai perkara-perkara yang terkait dengan terbunuhnya Hussein Anhu di Karbala itu lanjutan pembahasan tentang terbunuhnya Hussein di Padang Karbala dan berbagai persoalan-persoalan lain yaitu yang berkenaan pertama adalah siapa yang bertanggung jawab tentang terbunuhnya Hussein. ya siapa yang harus pertama sekali bertanggung jawab Kemudian juga uh, berbagai riwayat-riwayat palsu ya uh, yang banyak menyebar tersebar dengan masyarakat kita tentang ketika terjadi terbunuh Husain kejadian-kejadian ya yang diwakkan dalam secara bentuk apa namanya kebohongan yang mengatakan seperti terjadi gerhana matahari merahnya langit selama macam ini akan kita bahas Kemudian juga kita akan bahas sedikit sekilas yang telah sempat kita jelaskan pada pembahasannya lalu itu di mana Hussein dikuburkan. Kemudian terakhir adalah kita akan bahas pandangan-pandangan yang menyimpang. yaitu tentang kejadian terbunuhnya Hussein. Di sini akan kita jelaskan nanti dua eh, sekte, dua pemahaman dua bentuk kelompok yang menyimpang atas terjadinya ter, apa kejadian terbunuhnya Husain ini seperti pertama kelompok Syiah Rafidhah yang menjadikan padang Karbala sebagai salah satu kota suci mereka dan kita akan bahas bagaimana pandangan mereka terhadap Karbala itu dan mengapa mereka mengagungkannya dan apa saja ritual-ritual yang keyakinan mereka terhadap ritual-ritual yang dilakukan di Karbala tersebut. Kita akan jelaskan pandangan Islam berkenaan para ulama terhadap perbuatan mereka yang ritu atau ritual-ritual yang mereka lakukan di padang Karbala pada tanggal 10 Muharram tersebut. Sebaliknya juga akan kita jelaskan berapa sikap-sikap yang perlu dikoreksi juga di sebagian kaum muslimin nih salah satu faham yang disebut dengan an-nawasib orang-orang yang um, beralitas secara berlebihan kepada keluarga Bani Umayyah dan sebaliknya merendahkan dan mencelah para sahabat Nabi khususnya adalah Keluarga beliau, Albert, yaitu Hussein dan para uh, anak-anaknya, dan juga orang-orang yang dekat dengannya. Ini yang akan kita bahas, insya Allah, dalam perjumpaan kita kali ini. Kita akan masuk pada topik yang pertama, yaitu siapa yang bertanggung jawab sebetulnya atas tubuhnya Hussein ini. Karena orang-orang Syiah, Rafidhah yaitu uh, membuat semacam opini yang menyesatkan. di tengah-tengah kaum muslimin di mana membuat berbagai riwayat rewet falsu, tuduhan-tuduhan bohong terhadap uh, kaum muslimin yang lainnya seperti banyak, terutamanya adalah Yazid yang telah kita bahas sebelumnya bagaimana Yazid sangat merasa uh, terpukul sekali dengan atas terbunuhnya Hussein dan telah kita jelaskan bagaimana Yazid sangat memuliakan anak-anaknya yang dibawa ke Syam setelah terbunuhnya Hussein kemudian dia beri Uh, perbekalan yang begitu cukup untuk kembali ke Madinah dengan dikawal oleh para sahabat Nabi SAW di antara Nu'man Nubashir dan juga dikawal oleh uh, apa namanya hamba-hamba sahaya dari Bani Umayyah ya. dan yang sebelumnya juga kita telah terjelaskan hakikatnya Yazid menawarkan kepada anak Ali terutamanya Hussein bin Ali bin Abi Talib kemudian juga Fatimah binti Ali uh, bin Hussein bin uh, Fatimah binti Hussein bin Ali radhiyallahu anhum ya menawarkan agar mereka mau uh, apa namanya tetap di kota syam tetapi uh, mereka uh, meminta agar tetap mau kembali ke madinah taib setelah di mana kemudian juga telah kita jelaskan setiap uh, mana kebutuhan-kebutuhan dari keluarga hussein sangat diperhatikan oleh yazid ya uh, dan juga uh, tidak membolehkan siapapun dari karang muslimin yang melakukan hinaan celaan kepada keluarga Hussein. Kemudian, ya, siapa yang bertanggung jawab? Para ulama kita menjelaskan orang yang benar-benar harus mempertanggungjawabkan atas terbunuhnya Hussein itu adalah pertama adalah masyarakat Kupah yang telah menulis begitu banyak surat kepada Hussein yang menyebabkan Hussein ya terpengaruh dengan rayuan mereka, menggambarkan mereka adalah orang yang sangat fanatik dalam membela Hussein. Akhirnya Hussein terpengaruh dengan janji-janji mereka. Namun setelah Yazid mendapat informasi tentang mokif rakyat Kufa, ya, uh, adanya sedikit apa namanya peluang yang diberikan oleh Nu'man Nubashir sebagai gubernur Kufa, akhirnya Nu'man Nubashir digantikan oleh diganti oleh Yazid bin Muawiyah dengan yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Nah, setelah Ubaidillah bin Ziyad ya berkuasa di mana Nu'man bin Bashir tidak menangkap orang-orang yang melakukan eh, apa namanya itu manuver-manuver eh, gerakan provokasi di tengah masyarakat untuk eh, apa namanya menolak kekuasaan Yazid bin dan mengangkat Husain sebagai gubernur Kufa eh, tidak ditanggapi secara apa namanya tegas oleh Nu'man bin Bashir sehingga semakin meluas uh, pengaruh mereka akhirnya Yazid bin Muawiyah mengangkat uh, Ubaidillah bin Ziyad sebagai ganti dari Nu'man bin Bashir. Baik, so, Nu'man -Bashir adalah salah seorang sahabat Nabi yang masyhur ya. Kemudian setelah Ibnu Ziyad ini Ubaidillah bin Ziyad menjadi gubernur, dia fokus menyelesaikan masalah itu dan me kan membuat semacam apa namanya pasukan-pasukan untuk men apa namanya men antisipasi berbagai kejadian-kejadian yang ada. Di antara telah kita sebutkan seperti hur dan juga Umar bin Saad bin Waqas ya yang menjadi salah uh, di antara tokoh-tokoh uh, yang ditunjuk oleh bin Ziyad. Setelah bin Ziyad menjadi gubernur, dia memanggil semua tokoh-tokoh masyarakat Kupat pembesar-pembesar mereka ya sehingga akhirnya setelah dipanggil itu mereka takut terlebih-lebih uh, yang uh, muslim menukil dan juga Hani yang sebagai loyalitas kepada Ali eh, kepada afwan kepada Husain bin Ali ditangkap oleh Ubeda bin Ziyad. Nah, dari sini mereka masyarakat Kufah tadi ya melemah. Akhirnya mereka malah Berbalik bersama bin menuziat, bahkan merekalah yang dikirim oleh bin menuziat untuk menghadang Hussein dalam pasukan ya mengepung uh, perjalanan Hussein itu. Dan juga setelah kita jelas sebelumnya, bin menuziat tidak pernah memerintahkan agar dibunuh pada awalnya, hanya sekedar meminta agar uh, Hussein dikawal masuk Kufah, jangan sampai dia dibiarkan bisa uh, apa namanya memiliki kekuatan apa namanya berkumpul bersama loyalis loyalisnya di Kufa. Namun di tengah perjalanan, telah kita kisahkan, Hussein meminta berapa negosiasi-negosiasi. Setelah sebetulnya Hussein waktu itu menawarkan berapa negosiasi, namun ada seseorang pasukan dari Umayyad Indonesia ini yang memiliki hati yang keji, itu Syamar ibn Ziljaushan menolak tawaran Hussein itu dan mengatakan kepada Ubaid al Muziat kalau dia kalau tawaran dia yang engkau terima berarti engkau adalah orang yang bisa diatur oleh Hussein dan engkau adalah seorang gubernur Yang engkau seharusnya yang beri keputusan. Nah ini salah satu pendapat yang telah kita jelas kemarin dan pada akhirnya yang membunuh Hussein juga adalah Syamar bin, 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 bin Jausan ini ya di mana di waktu akan terbunuh di dalam saat terjadinya Ngepon Hussein dan Husein tidak mau menyerah dan dia melawan. Nah, para sahabat Nabi dan pasukan-pasukan uh, Muslim itu tidak ada yang berani membunuh Hussein. Dan yang berani itu adalah memang tadi uh, Syamar uh, ibnu Ziljauzan ini dan dia adalah memang seorang-orang yang keji dan terdikasi dia berfikiran orang-orang uh, yang uh, khawarij dan seterusnya. Tapi uh, maka oleh sebab itu para ulama mengatakan. Yang seharusnya bertanggung jawab itu adalah masyarakat Kufa, di mana mereka tidak komitmen uh, dengan apa yang telah mereka janjikan kepada Hussein bin Ali bin Abi Talib, Radul anhum. Nah, ini masalahnya. Oleh sebab itulah, uh, para ulama menyebutkan Ibnu Hajar menjelaskan pemainnya tentang uh, Mokif atau uh, apa namanya itu pendirian dari masyarakat Kupah Tadah Hussein berkata dia ghaliban, 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 ghaliban nas anhu ini. Nas anhu rawbatan, rawbatan. ya, kata Ibnu Hajar sekali ini menjelaskan tentang ini di mana orang-orang yang pada awalnya menawarkan e, pembelaan Tadah Hussein mereka semuanya pada mundur ya. baik karena takut mereka hubungan hukuman dari Gubernur Kupa ataupun karena menerima tawaran-tawaran yang bantuan yang diberikan oleh UBDM Muziat ketika bertemu di istananya atau di kegubernurannya memberikan berbagai hadiah kepada tokoh-tokoh masyarakat Kupa satu. Baik, setelah Hussein bertemu dengan pasukan masyarakat Kupa itu, Hussein memanggil para tokoh-tokoh orang Kupa yang menulis surat kepada dia dan berkata, ya, dia panggil namanya nama diantara antara tokoh-tokoh yang menulis Syabas ibn Rib'i, ya Syabas bin Rib'i, ya Hajar ibn Abjur, wa ya Qais bin Ash'ath. Ini orang-orang menulis, ya Yazid bin Haris, alam taktubu ilayya annahu qad uh, aina ad thimar bukan kalian telah menjanjikan kepada saya bahwa maksudnya uh, bahwa pan, uh, apa namanya bahwa tanaman sudah siap dipanen maksudnya adalah kiasan tentang bahwa kalian akan setia dalam me, apa namanya membelah dia dan telah siapnya kondisi begitu wa janab dan telah hijaunya tumbuh-tumbuhan wa tomatil jamam ini dan seterusnya ini kisah-kisah apa kiasan-kiasan yang dikatakan kepada mereka wa inna takadama taqaddama ala jundin laka ya wa inna ma takdimu ala jundin laka mujannadun. Kalian mengatakan bahawa kalian engkau akan berada di tengah-tengah pasukan yang benar-benar setia membela mu. Itu janji-janji kalian. Fa'aqbil oh faakbil. Lalu saya menerima tawaran kalian atau saya datang ke kufa ini di atas tawaran kalian. Kalau lam nafal. Justru mereka menjawab, kami tidak jadi, kami tidak mau melakukan janji-janji itu. Fakala subhanallah, Maka Usain mengatakan, Maha suci Allah. Bala wallahi fa'altum. Ya. Demi Allah, sungguh kalian juga telah melakukan hal yang sama. Ayuhan nas, idha karehtumuni, pada'uni, ansarif ankum ila ma Nah, setelah dia berhadapan dengan pasukan itu, dan itu di dalam pasukan itu adalah masyarakat Kupa yang awalnya mereka itu adalah yang berjanji akan membela Husein. Husain berkata, jika kalian membenciku, maka biarkanlah aku pergi dari kalian kepada tempat yang bisa aman dari gangguan kalian. dan juga di mana sahabat-sahabat Nabi sebelum Husain berangkat sudah kita jelaskan sebelumnya menasihati seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan saudara seri Muhammad Hanafiya dan banyak sahabat-sahabat yang menyatakan termasuk Abdullah bin Zubair juga ya. Maka oleh sebab itu uh, ittiham muwajjahun ila Iraq. Tuduhan yang pertama membunuh Hussein itu yang bertanggung jawab adalah masyarakat Irak yang saat itu menawarkan Hussein agar e, mau mereka angkat sebagai pimpin mereka. Kemudian juga Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW, alaihi tak kala sampai kepadanya berita tentang terbunuhnya Hussein, ya. La'anat ahlul Irak. Ummu Salamah malah, malah atau mencela perbuatan ahlul Irak itu orang-orang yang menawarkan Hussein agar mau menjadi pemimpin mereka. Wakalat, kotaluhu, Imam Muslim berkata, sungguh mereka telah membunuhnya, ya, kotalahumullah semua Allah membalas perbuatan mereka. Karruhu, wadal, wadalluhu, ya, mereka telah menipunya dan telah menghinakannya. Ini maksudnya di awal-awal diiming-iming, Dan setelah itu, la Allah semua Allah membalas mereka. Kemudian juga Ibn Umar ya, kalah sampai uh, dalam sebuah peristiwa atau ketika saat haji, Ibnu Umar bertemu dengan orang-orang yang datang dari Iraq Lalu mereka bertanya tentang hukum membunuh, yaitu nyamuk ketika seorang berihram. Nah, dia bertanya tentang itu kan hal yang aneh gitu ya. Maka dia bertanya kepada Umar bagaimana hukum membunuh nyamuk kalau seorang sedang berihram. Pakola, ajaban lakum ya al Irak. Suku hal yang sangat aneh sekali wahai kalian al Irak. Ya, taktuluna ibnata ya ibna binti rasulillah wa anda maut ya, kalian sendiri membunuh cucu rasulullah sallallahu alaihi ya putra dari putri rasulullah sallallahu alaihi lalu kalian bertanya tanah hukum darah itu membunuh hukum membunuh nyamuk dalam seorang ihram ini maksudnya kalian itu justru kalian ya sangat takut melakukan kesalahan yaitu dengan cara membunuh Uh, nyamuk ketika samberam, tapi kalian justru ya tidak merasa berdosa ketika membunuh ya putra dari putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar disem, di sini menunjukkan bahwa sebab utama terbunuhnya Hussein itu adalah atas tawaran dan tipuan daripada masyarakat Kufa atau penduduk Irak saat itu. Sehingga maka Inu Umar menyebutkan, kalian bertanya tentang darah nyamuk, tapi kalian tidak pernah memikirkan bagaimana besarnya dosa. Ketika karena mereka bertanya tentang dosa nyamuk, oh, itu kan mereka merasa apakah itu sebuah potongan dosa bukan. Tapi mereka lupa dengan perbuatan yang sangat besar dosanya itu dengan terbunuhnya Hussein gara-gara sikap -gara dan tindak sikap dan tindakan mereka. Demikian pula berkata Al Baghdadi dalam kitabnya Al Farqu bin Al Firaq menjelaskan, Rafidul Kufa mausufuna bil ghadar wal bukhl. Kata Abdul Qahir Al Baghdadi menyebutkan di sini orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah yang di Kufa itu ya sangat terkenal dengan sikap orang yang suka berkhianat, goder, ya penipuan yang mengkhianat dan kikir, sehingga dijadikanlah mereka sebagai peribahasa perumpamaan, ya perumpamaan atas kekikiran dan ke apa namanya kebohongan pengkhianatan mereka. Hatta sampai dikatakan apa min min kufiin dikatakan ini orang lebih kikir daripada orang kufa maksudnya gitu. Ya wa -agdar min kufiin lebih penipu daripada masyarakat Kufa. Jadi orang dijadikanlah mereka sebagai perumpamaan begitu. Ya, karena segitu jelasnya buruknya sikap mereka itu. Tapi Tentu ini tidak semua orang yang tinggal di Kufa. Yang jelas yang masuk adalah orang-orang yang yang terlibat dalam peristiwa ini maksudnya, bukan juga setiap zaman ya. Tapi Wal min salah satu umur. Kata uh, Abdul Qahir Al-Baghdadi di kitabnya al-farq bin al menyebutkan ada tiga yang sangat terkenal tentang apa namanya pengkhianatan mereka itu. Pertama adalah terbunuhnya Ali radhiallahu anhu. Lalu mereka membayat Hasan, ya. Dan mereka pun berkhianat kepada Hasan, yaitu di sebuah tempat Sabal Bandain di kota Madain, ya, di mana mereka men apa namanya, membaca Hasan, yaitu yang penduduk Kupa yang bernama itu Sinan Al Jufi. Itu yang pertama kata Ini bentuk-bentuk dia ini digambarkan bagaimana pengkhianatan mereka terhadap Al-Bait. Ya. Kedabul Hussein. Yang kedua adalah mereka mengajak Hussein untuk datang ke Kufa dan dijadikan sebagai pimpinannya. Wada'u ila Kufa. Mengajak untuk ke Kufa yang suruh untuk membelanya. Ya. Al-Yazid. Ya. Untuk mengangkatnya sebagai pimpin mereka dan membelanya dari kejaran Yazid. Nah. Ya. Faktor Rabihim. Lalu Hussein tertipu dengan mereka. Kharaja ilayhim. Lalu Hussein keluar. Ya. Ke Kufa. Pergi ke Kufa. Tak kalah sampai di Karbala, Qadaru. Namun setelah sampai di Karbala, di Padang Karbala itu, mereka justru berkhianat. Tidak jadi membelah Husain. Ya. Wasaru ma'ubaydillah yadan wahidah alaihi. Ya. maka disebutkan oleh uh, Abdul Qahir al-Baghdadi dalam kitab ini. Akhirnya mereka justru malah bergabung dengan pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Hatta takutilah Hussein ya wa sampai saat itu terbunuh Husain dan berapa keluarganya kebanyakan keluarganya di padang Karbala. Taib. Kemudian juga mereka kata Abdul Khail Baghdadi ini ada tiga kemasyuran dari kebohongan dan kedustaan mereka serta pengkhianat mereka. Yang ketiga adalah mereka juga telah berkhianat kepada Yazid bin Ali bin Husain. Jadi cucu dari Husain. Jadi ada Ali bin Hussein ya yang diterima oleh Yazid. Kemudian nah, dia juga memberi nama anaknya Afwan Zaid Zaid bin Ali imil Hussein ya Zainal Abidin yang terkenal Zainal Abidin. Nah kasubayat tahu mereka membatalkan bayatnya ya wa aslimuhu indashadail Justru mereka malah tidak membela nya dan membiarkannya dihadapi menghadapi pertempuran dengan sendiri ya. dengan Pasukannya sendiri tidak dibela oleh masyarakat Kupah. Nah. Kemudian itulah para ulama mengatakan bahwa yang utama yang bertanggung jawab pertama sekali sebetulnya adalah masyarakat Kupah yang mereka mundur dari uh, menolong Hussein dan tidak setia kepada Hussein, Dah padahal mereka lah yang menjadikan Hussein untuk datang ke Kupah pertama kalinya. Bahkan sebagai ulama sampai mengatakan seandainya masyarakat Kufa itu betul-betul membelah Hussein melawan dan sungguhnya pasukan dari Ubaidullah bin Ziyad yang menghadang atau yang terjadinya perlawanan dengan Hussein itu mereka tidak akan mampu karena masyarakat Kufa itu ribuan. Ya. baik termasuk di antara yang tertuduh bertanggung jawab di sini adalah Ubaidullah bin Ziyad. Ya, karena memang dialah yang mengirim pasukan dan dialah yang akhirnya menolak dan memaksa agar Hussein supaya mau membeat kepada dia untuk mengambil beatnya Yazid, ya kan? Maka termasuk orang yang juga bertanggung jawab dengan hal ini karena dia yang menjadi gubernur Kufa saat itu. Itu jelas dia bertanggung jawab. Ya. Nah, itu di antaranya. Jadi, ini orang-orang yang terlibat ya secara moral atas terbunuhnya Hussein, ya. Kemudian, ya. Uh, Yang termasuk juga di antara yang bertanggung jawab juga adalah yang maksudnya yang termasuk terlibat dan termasuk ya terlibat dalam pembunuhan Husain adalah Umar bin Saad bin Abi Waqas Umar bin Saad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu pimpinan pasukan yang memang dikirim pada awalnya uh, oleh oleh Ubaidillah bin untuk sebetulnya untuk berjihad di daerah Rai ya, daerah itu. Tapi tak kala dampai beritanya tentang Husain masuk ke Kufah uh, Ubaidillah menarik pasukannya dan meminta Umar bin Sa'ad ya Umar bin Sa'ad bin Abu Waqqas ini anak dari Sa'ad bin Abu Waqqas yang kita tahu seorang seorang sahabat yang yang mulia ya Sa'ad bin Abu Waqqas. Nah, ini anaknya Umar dan saudaranya adanya Amrun. Amru Umar ya yang sebelum sudah pernah kita sebutkan yang menjadi juga menjadi gubernur di Madinah atau di Mekah. Baik. Di antaranya itu ya terlibat bahkan sebenarnya uh, Umar bin Saad bin Bukas ini tidak mau ya dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk menghadang Hussein masuk kufah. Tidak mau dia. Tahu karena karena ini Hussein adalah seorang sahabat Nabi, cucu Nabi, kemudian juga uh, keluarga Nabi ya tidak mau. Pada awalnya dia nggak mau. Namun mendapat ancaman dari Ubaidillah bin Ziyad untuk tetap melaksanakan tugas itu. Nah, nah ini diantara orang-orang yang terlibat itunya yang mengikut ya, me, apa namanya itu. Uh, mendapat apa namanya? terlibatlah ter, ter, ter terlibat dalam sebab-sebab terbunuhnya Husain di Kerbala. Baik. Berbeda dengan salah seorang yang pernah dikirim juga oleh Ubaidul bin namanya Hur bin Yazid At-Tamimi. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi yang akhirnya dia bergabung dengan pasukan Husain. Baik. Yang keempat yang terakhir juga termasuk yang bertanggung jawab sebagai pemimpin tinggi kaum muslimin saat itu adalah Yazid bin Bagaimanapun dia tetap termasuk orang yang ya bertanggung jawablah ya atas terbunuhnya uh, Husain itu maka oleh sebab itu para ulama menjelaskan bahwa walaupun dia tidak terlibat secara langsung, walaupun dia tidak pernah memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh selama macam ya tetapi dia tetap orang yang dianggap terlibat karena dia adalah sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin saat itu dan pasukan yang membunuh itu ada di bawah pasukannya dia ini diantaranya ya walaupun tidak terlibat secara langsung walaupun bagaimanapun dia perhatian terhadap anak-anak Hussein yang masih hidup dan pelayanannya kemuliaannya memuliakan mereka tetap dia terlibat tiap tetap termasuk orang yang bisa yang, di, yang terlibat dan sebagai orang Yang bertanggung jawab atas kejadian itu maka para ulama menyebutkan bahwa di antaranya adalah ketika uh, Yazid uh, tidak mengutimatum secara tegas, ya, agar uh, Ubedillah uh, bin Ziyad, apa namanya, tidak melakukan tindakan yang yang melebihi batas kepada Husain saat itu. Tapi kan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa dia mengirim surat kepada Ubedillah bin Ziyad bahwa Engkau termasuk uh, gubernur yang diuji dalam ini, daerahmu yang mendapat ujian dari Allah dalam masalah ini. Itulah engkau yang dapat ujian disebut dan waktumu juga yang mendapat ujian diselesaikan oleh Husain dan itu. Jadi artinya itu adalah sebuah ujian yang kau harus berhati-hati dalam bersikap. Ya. Kemudian uh, sikap ulama terhadap Yazid, ulama tidak karena ada juga beberapa pandangan-pandangan yang berlebihan di sini. Kalau si Syiah itu pasti mereka mengkafirkan, seterusnya ada lagi yang berlebihan menganggap dia sebagai sahabat Nabi jelas ini pendapat tidak benar pendapat yang benar ada pendapat yang memang mengatakan dia adalah seorang dari raja-raja kaum muslimin yang dihormati tapi tidak berhak untuk dipuja-puja berlebihan ya dan juga tidak boleh untuk dikatakan sebagai orang yang telah apa namanya uh, me keluar dari Islam atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap dia keluar dari uh, agama Islam juga tidak boleh kita hukum seperti itu maka pendapat yang benar itu adalah pendapat yang adil. Dia juga tidak dipuja-puja secara berlebihan. Juga tidak boleh di, dimaki-maki dan dilaknat dan seterusnya. Baik, berikutnya adalah cerita-cerita karangan-karangan palsu ya, tentang ya, terjadinya kejadian-kejadian saat terbunuh Husain nah, orang Syiah adalah orang yang sangat ekstrim, berlebihan dalam membuat cerita kejadian terbunuh Hussein di Karbala ini. Macam-macam mereka sebutlah sampai mereka mencincang-cincang. Macam-macam ya kisah-kisah yang berlebihan. ya Yang tidak sama sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, pada orang kafir apalagi sebagai sama muslim. Di antara kitab-kitab sejarah Syiah ya penuh dengan ini ya tentang kejadian-kejadian tersebut. -kejadian. Antara yang disebutkan di sini adalah seperti umpamanya Yahmiral Ufuk, yang langit menjadi merah kata mereka. Wa tatfuqud dima' min tahti Ya, bermunculannya darah di bawah batu, ya, mengalir darah di bawah batu. Wabuka al jin, ya, menangisnya para jin dan berbagai apa namanya cerita-cerita khayal yang lainnya yang dibuat oleh orang, -orang syiah ketika itu, ya, dan sampai hari ini mereka masih membesar-besarkan cerita itu, mereka gambarkan dalam buah syair janjian-janjian. Kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali, klik saja, yaitu pesta karbala nanti yang keluar bagaimana mereka membaca syair-syair dalam doa-doa mereka itu dengan penuh bagaimana menggambarkan Hussein diinjak-injak di mana mereka buat dengan cerita yang begitu sangat eh, dramatis begitu eh, sedih dan membuat orang menjadi terpancing emosionalnya untuk eh, terpukul ya menyiksa diri ya. kemudian juga untuk apa namanya menangis nah itu cerita-cerita yang sekarang yang sengaja mereka apa namanya lakukan ya untuk memancing agar Orang yang di dalam ritual karwala itu terpancing untuk menyiksa dirinya, mukul dirinya, ya begitu menyesal dan segala macam. Nah itu dibuat oleh orang Syiah secara seperti itu, ya seperti dramatis seperti itu. Nah sengaja mereka meng, apa namanya itu menghiperbolakan lah ya, membuat cerita-cerita yang berlebih-lebihan. Ya. Tetapi bila kita lihat semua sanad-sanad hadis cerita-cerita mereka buat itu adalah penuh dengan kedustaan, kebohongan, palsu, dan ya kepalsuan dan seterusnya. Kemudian ini yang dikatakan oleh apa namanya? Di antara contoh-contoh kebohongan yang lain adalah ya uh, mereka menyebutkan uh, bahwa dari sisa-sisa dari anak Hussein itu diambil mereka dibawa menggunakan onta dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, ini di antara contoh-contoh yang mereka sebutkan. Ini nama laha Asnima, min kalium di tafsir aurat tahun disebutkan juga Sain, disebutkan sehingga ketika onta itu membawa mereka tumbuh apa namanya, punggung pundak, punduknya onta itu agar menutup mereka, agar aurat mereka tidak ter, ter, apa namanya, terlihat oleh orang lain ya, dari belakang dan depan. Jadi, kata mereka sebelumnya onta itu tidak ada namanya, punduknya yang berbentuk seperti gunung itu katanya, tapi itu asal ceritanya, kata mereka adalah kenapa ada. Uh, punggung onta itu yang seperti gunung ada yang melekuk begitu itu awal ceritanya katanya adalah itu kata orang Syiah adalah awalnya adalah kejadiannya adalah onta ingin melindungi aurat daripada ahlul bait yang dibawa di onta setelah kejadian uh, Karbala itu untuk contoh-contoh cerita cerita-cerita falsu mereka buat berkata Ibnu Katsir Syiah Mereka telah membuat berbagai cerita yang sangat ekstrim-ekstrim ekstrim tentang cerita hari ha Ashura. Fadawa haditha kathira membuat hadis-hadis palsu begitu banyak. Wa kathiban fahishat. Kebohongan yang sangat keji. Ya. Bin kawani syamsi kusifat yawma'idin. Menyebutkan matahari saat itu terjadi gerhana. Hatta badatun nujum. Hampai juga bintang terbit di siang hari. Wa marafa'a yawma'idin hajar illa wujidatah taudam. Tidak sebuah batu pun diangkat saat itu kecuali di bawahnya ada darah wa ini arja sama ihmarat mereka mengatakan bahwa seluruh arah langit apa namanya posisi langit tetap terlihat merah wa kana wa syu'a'uha dan mereka menceritakan juga bahwa matahari terbit seperti bahwa cahaya seperti darah wa sarat sama ka alaqatan ya sebaikkan langit itu bagikan apa namanya gumpalan darah wa anna sara yadribu ba'daha ba'd Ya, mereka menciptakan bahwa bintang-bintang hampir uh, uh, berbenturan asal-ras dengan lainnya. Wa amtartis sama daman ahmar. Mereka menciptakan juga, ini menurut menceritakan bagaimana cerita-cerita palsu yang dibuat oleh orang syiah. Bahkan mereka mengatakan yaitu saat itu langit hujan darah. Ya, wa sama Mereka mengatakan sebelumnya tidak ada itu warna merah di langit itu. Itu adalah asal ceritanya, sebagaimana dari cerita dari pondok onta yang dua ngomong gondol itu. Nah mereka ceritakan juga tidak ada awalnya adanya warna merah cahaya merah di langit kecuali itu asalnya adalah ketika telah terbunuhnya Husain ini mereka sebutkan ya kemudian mereka juga menyebutkan cerita Husain lamada kaisar Imaro jaal ludaman mereka menceritakan ketika kepala Husain dibawa ke menghadap uh, kepada istana-istananya uh, Ubedil Muziyat menemukan bahwa dinding mengalirkan darah. Wanala Ardhu azlamat salat ayam. Mereka mengatakan bahwa bumi gelap selama tiga hari. Ya. Ini semua cerita yang mereka buat. Walam yumas sulfsawaran wala warasa memakan nama hu yumai ini ilah tarakah masahu. Ya. Uh, mereka menyebutkan tidak seorang pun mencoba memegang perhiasan itu maksud zakfaran itu uh, warna yang diwarnai bagi para wanita atau minyak harum ataupun bunga yang dipegang semuanya kecuali terbakar. Ya. Walafah hajar min hijarah. Uh, Baitul Maqdis illa dhahara tahtahu damun ghabitun. Ya, mereka menyebutkan tidak ada diangkat sesuatu dari batu dari Baitul Maqdis kecuali di bawahnya ada darah yang beku. Wa ibil lati ghadamuha min al-ibl Husain uh, hina tabakhuha sara lahmuha mislul uh, alqam ya. mereka sebutkan juga bahwa entah Hussein yang mereka ambil itu dagingnya yang mereka sehingga menjadi keras ya ila min wal hadis la minhu min dan lain-lain demikian kata Ibnu dari cerita-cerita bohong ya hadis-hadis palsu yang mereka buat yang sama sekali tidak ada kesahihannya kata Ibnu Katsir. Baik. Ini cerita yang dibuat oleh orang-orang Syiah tentang hari uh, terbunuhnya Hussein. Baik. Berikutnya kita sebutkan faedah-faedah lain dari ya perkara-perkara lain berkenaan dengan Terbunuh Hussein pada hari Asyura ini. Kebetulan juga pada hari Ashura dan di Karbala. Nah. Sungguhnya telah terjadi karena kejadian ini ah berbagai ah yang begitu banyak ya. Jadi kita sebutkan ada yang ekstrem kiri ekstrem kanan, ada yang seperti Syiah itu adalah mereka sangat menjadikan hari itu sebuah hari yang sangat bersedih selama hidup mereka dan hari tersedih selama ada di muka bumi ini ya dan juga sebaliknya ada kelompok menjadikan hari-hari hari itu adalah hari untuk bergembira. Nah, ini sebaliknya. Taib. Kemudian, ya, mereka menjadikan syahidnya Husain orang Syiah ini pada tanggal 10 Muharram itu sebagai hari untuk hari kesedihan. Hari yang begitu sangat apa namanya mengecewakan. Bahkan di bulan itu sebulan sebelumnya di dalam kitab-kitab Syiah mereka menyebutkan bahkan mereka mengharamkan apa namanya mengadakan perjalanan-perjalanan penting, melakukan perbuatan-perbuatan penting, bahkan mereka ada yang berkurung rumah dalam satu bulan itu, bahkan mereka jika ada anak lahir pada bulan itu dianggap anak yang sial oleh mereka dan seterusnya, ya. Sampai demikian mereka tasyaumnya itu uh, pesimisnya dengan segala perbuatan-perbuatan mereka pada hari Asyura itu. Ya. <tuh> dan kemudian mereka membuat pula cerita-cerita dalam hadis uh, kejadian asyura itu yang saya kabar itu ritual-ritual yang mereka lakukan dan itu mereka buat hadis-hadis palsu di mana ritual-ritual itu sangat mengandung pahala yang begitu besar. Nah di samping mereka tadi sudah melakukan sebuah apa namanya uh, menjadikan sebuah hari yang sangat bersedih sebaliknya mereka juga apa namanya uh, membuat sebuah ritual-ritual dan itu digambarkan punya pahala-pahala yang sangat uh, besar gitu ya. Nah mengatakan bahwa bersedih di hari itu membawa keampunan, mendapatkan rahmat ya, menghilangkan dosa dan seterusnya. Sebenarnya diucapkan oleh salah seorang ulama Syiah namanya Tusi fi amalihi dalam sanad eh, dan kitabnya amali dan sanad dari Ridho dia mengatakan qala man sa'ya fi yaum lahu wal ya dia menyebutkan orang yang meninggalkan berbagai kegiatan untuk keperluannya pada hari Asyura menurut riwayat Tusi ini ulama Syiah ini pada hari Asyura kalau dia meninggalkan kegiatan-kegiatannya pada hari Asyura itu ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya Allah akan penuhi kebutuhannya selama hidup di dunia dan kebutuhannya akhirat kelak. Ini contoh-contoh riwayat mereka buat. Wa ya, man kana asyura yaum musibatihi huznihi wa buka'ihi ja'al al mereka mengatakan orang menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihannya. Ya hari kekecewaannya, hari musibahnya Allah akan ganti dia nanti di hari kiamat dengan hari kebahagiaan, ya kegembiraan di surga kata mereka. Ini sanak sanaknya yang mereka sebutkan. Ya. Kemudian contoh-contoh ini ya cerita-cerita palsu mereka buat yang mereka demi untuk mengagungkan hari asyura berlebihan. Juga disebutkan oleh mereka riwayat palsu mereka Ja'far Ja'far Muhammad mengatakan mendamaan ainuhu, damatan lidami safaki sufika lana atau dia menyebutkan orang yang meneteskan air mata uh, ya uh, yaitu tetesan atas terbunuhnya tetesan darah yang terbunuh bagi kita terbunuh Husain ya aqdahu arda antaha kalana li ahad min syi'atiha bahwa Allah taala biha fil jannah jadi dia merasa kesedihan atas terbunuh Husain pada hari itu Allah ketepakan dalam surga ya Kemudian juga diriwayatkan dalam riwayat lain contoh-contoh ini man zakara inda Husain fa kharaja min ainihi dam'un orang yang ketika terdengar tentang cerita kisah Husain itu dan kemudian meneteskan air mata mislu janahi ba'udha walau hanya sebesar uh, sayap nyamuk ghufrallahu dzunubuhu walau kan mislu adabil bahr Maka disebutkan oleh dia orang yang menangis pada hari Ashura itu Allah hanya meneteskan air mata sebesar sayap nyamuk maka Allah akan mengampunkan dosanya walau seperti uh, apa namanya uh, sebanyak buih di lautan gitu. Kemudian juga ada kata al majlisi dalam kitab bab buka ala musibati wa masaibi sair umma wa fihi adabul ma'tam. Ini disebutkan di sini mereka buat uh, apa ritual-ritual yang mereka lakukan pada hal ini. di mana ada sekitar 38 riwayat yang dipalsukan oleh mereka untuk menyembuhkan situ. Di antara seperti mereka menyebutkan kul jaz'i wal buka'i makruhun ala Hussein. Jadi mereka menyebutkan si kesedihan tangis itu adalah hukumnya makruh kecuali menangis dan kesedihan untuk Hussein. Bahkan mereka menganggap bahwa langit dan bumi menangis. Ah, sama zaman waktu ahmar. Sama apa namanya hujan darah dan Uh, tanah pun menjadi merah. Dan banyak sekali sebenarnya kalau kita cerita-cerita dalam kitab usul kafi seperti kulai ini, ya uh, mereka bertanya tentang apa hukumnya puasa pada hari Ashura. Wa ma nasfi bagaimana pendapat manusia tentang hal itu faqala uh, an dia menganggap bahwa hari asyura itu enggak boleh dipuasakan itu adalah puasa atas syariahnya uh, syariatnya ibnu marjana ibnu marjana maksudnya ada ubaidul dzalika yumun samahu min Ali ziyad pembunuhan Husain. Jadi kata mereka itu puasa pada hari itu adalah orang-orang yang dari keluarga Nuziat Ubaidul Nuziat ketika bersyukur atas sebunuhnya Husain. Jadi mereka mengatakan begitu walaupun orang-orang puasa pada hari Asyura dianggap oleh mereka adalah orang yang bersyukur atas terbunuhnya Husain. Oleh sebab itu mereka mengharamkan puasa pada hari Asyura itu. Wa wa huwa Muhammad wa yatasha'amu bihi Islam. Ya dia menyebutkan dalam kitab Al-Kafi Kulai ini menyebutkan itu ada hari yang hari kekecewaannya keluar pada keluarganya Muhammad, pada orang-orang Islam, ya tidak dipuaskan juga tidak la tabarak wa bihi dan juga tidak dianggap hari itu hari yang berkah kata mereka. Yaumul Isnin yaumun nahsin qabdallahu azza wal fihi nabiyuhu wa ma usiba al-Muhammad illa fi yaumil Isnin fatasha'amna bihi wa tabar uh, wa tabarak bi Ibnu Marjan. Mereka mengatakan bahwa hari Isnin ataupun hari Ashura kita bersedih tapi orang-orang musuh kita ini mereka sebut ini berjalan mereka menjadikan hari yang penuh berkah. Nah ini satu penilaian mereka ya bagaimana mereka menganggap puasa Asyura itu adalah puasa atas kesukuran uh, kesyukuran atas terbunuhnya Husain kata mereka maka itu mereka menganggap orang-orang puasa hari Ashura itu adalah orang-orang yang redho atas terbunuh Husain dan ya sedangkan yang utama bagi mereka adalah Hari itu adalah hari kesedihan bagi mereka. Ini bentuk syariat yang diyakini oleh mereka berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama uh, kita dan juga syariat yang menuntun kita, ya. Kemudian, <tuh> ya, mulailah berbagai kegiatan-kegiatan, ya. Di antaranya uh, pada hari uh, Asyura ini mereka di Karbala merayakan berbagai bentuk ritual-ritual uh, yang sangat mengerikan ya, dengan menyiksa diri mereka dengan rantai, dengan pedang, dengan apapun ya, meratap, memukul muka mereka, bahkan di sebagian mereka ada yang membawa anjing, kemudian dinamakan, diberi nama merek Abu Bakar, nama seperti tulis di situ nama Abu Bakar atau sebut Umar atau Aisyah atau Hafsah itu binatang-binatang uh, itu mereka siksa, itu begitu dendamnya mereka ya terhadap uh, para sahabat Nabi tersebut. Kemudian ya. Mereka menempuh dadah mereka, dadah mereka dengan apa namanya muka mereka ya dengan rantai dan segala macamnya ini barangkali bagi yang untuk ingin membuktikan gampang saja lihat saja nah, ya perayaan hari asyura di tengah Karbala ya bisa banyak sekali video-video ada di eh, di youtube ya, kita bukan di sini apa namanya membuat cerita yang bohong dan ini kenyataan di mana orang Syi'ah menjadikan hari itu sebagai hari besar mereka ya baik bahkan hari itu adalah uh, hari bagaikan ibadah hajinya mereka ya berdatanganlah dari orang-orang syiah dari berbagai penjuru dunia kadang-kadang untuk merayakan hari-hari asyura tersebut. tapi sebetulnya uh, uh, saya pernah menulis ya satu pesta karbala ya uh, dalam sebuah tulisan yang dimuat salah satu majalah kalau nggak salah itu majalah Sunnah yaitu bagaimana mereka berlebih-lebihan dalam menganggap karbala itu tempat karbala juga waktu 10 asyura itu mereka Uh, apa namanya lakukan berbagai ritual-ritual yang sangat bertentangan dengan atu, ajaran agama kita. Nah, di antaranya adalah uh, sebagai mereka uh, apa namanya mensyiar fil pada Karbala jauh lebih mulia daripada kota suci Mekkah. Ini bentuk-bentuk uh, penyimpangan yang mereka yakini tentang uh, Karbala dan hari Asyura tersebut. Menurut riwayat dalam kitab-kitab Syiah ya, disebutkan dari riwayat uh, Rafidah, Allah akan menjadikan Karbala sebagai pusat dan tempat berkumpul para malaikat orang-orang mukmin. Itu maksudnya orang Rafidah. Ya, ia akan ya, memiliki kemuliaan bagi orang hadir di, Karbala akan tersebut uh, akan terbes, uh, tersebar padanya berbagai keberkahan. Ya, sesendainya seorang berdoa di Karbala kepada Allah, InsyaAllah Allah akan memberikan dengannya satu doa saja seribu kali lipat kerajaan dunia. Itu bentuk-bentuk keutamaan yang mereka sebutkan ya dalam kitab mereka usul kafi berbagai tempat di bumi saling berbangga ya dia mengatakan dalam riwayatnya dalam kitab uh, biharul anwar karangan majlisi itu disebutkan cilid. Uh, jilid ya 53 halaman 12 riwayat nomor 1 dan bab 28 itu jelaskan riwayat yang kita sebutkan tadi dia mengatakan bahwa berbagai tempat di bumi saling berbanggakan ya lalu Ka'bah berbangga di atas tanah Karbala maka Allah mewahyukan kepada Ka'bah ya Wahai Kaabah, ya uh, diamlah engkau, ya jangan engkau berbangga di atas kawara. Sesungguhnya dia adalah bumi yang penuh berkah. Dalam riwayat lain disebutkan kalau bukan karena karbala, sungguh aku tidak akan ciptakan engkau. Ini kata Allah kepada bumi Kaabah. Itu dalam riwayat-riwayat orang Syiah. Ya. Bahkan mereka menyebutkan juga dalam kitab mereka yaitu uh, Bihar Anwar, ya. Ini riwayat-riwayat ini banyak dalam Jilid 57 halaman 202, riwayat 147 bab 1 dan juga At-Tahzib jilid 6 halaman 72, riwayat nomor 6 ya. Kemudian juga Al-Wasail karangan mereka juga jilid kitab Suyuthian jilid 14 bab 68 halaman 513 sampai 516. Ya. Di riwayat-riwayat ini yang tradisinya adalah Allah telah menciptakan padang Karbala sebelum menciptakan Ka'bah. Ya. Jadi bumi yang paling pertama diciptakan kata dia sebelum Ka'bah itu adalah bumi Karbala. Selama ribu tahun, ya. Ia ya, Karbala telah suci dan berkah sebelum penciptaan para makhluk. Itu disebutkan dalam kitab mereka bahwa Karbala itu telah menjadi tanah suci sebelum diciptakan para makhluk. Ia ya, senantiasa demikian sampai Allah jadikan ia sebagai tempat yang paling afdol di muka bumi ini. Bahkan dia salah satu tempat di surga kata mereka. Nah. ini bentuk-bentuk ya uh, riwayat bagaimana keyakinan Syiah terhadap Karbala, bumi Karbala dan juga terhadap ritual-ritual uh, yang mereka lakukan di situ. Tentu ini jelas sangat bohong ya. Dik kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa rumah Allah yang pertama di muka bumi adalah di Mekah. Sebenarnya surah Al Imran ayat 96 Allah sebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi mubarakan wa lil alamin. Sesungguhnya rumah suci yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini untuk manusia kata Allah adalah yang pertama Kali adalah di kota Mekah yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Dalam ini jelas Ka'bah adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini dan ia adalah tempat yang penuh berkah. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana keutamaan beribadah di Ka'bah. Ya. Rasul menyebutkan salatun fi masjid hada abdon min afi salatin fi masiwahu illa masj illa masjidil haram. Hadis berakar di Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW salat di masjidku ini lebih utama dari uh, lebih utama seribu kali lipat dibanding masjid selainnya kecuali masjidil haram maka dalam dalam riwayat lain disebutkan bahwa di masjidil haram itu pahalanya seratus ribu ya kali lipat oleh sebab itu rasulullah saw menyebutkan la tu ilah salah satu masjid masjid ya masjidil haram wa masjid rasul saw masjidil hada wa masjidil aqsa Hadis ini bahkan Imam tidak lali bolehkan melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah mencari keutamaan beribadah di sebuah tempat kecuali ke Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW Madinah atau Masjidil Aqsa. Nah, sementara orang-orang Rafidah, orang Syiah Rafidah mengatakan ya bahwa Karbala adalah salah satu, -satu suci, bahkan lebih suci dari kota Mekah. Nah, jadi sebetulnya perbedaan antara agama Syiah Rafidah dengan agama Islam itu sangat banyak sekali ya ajaran-ajaran yang mereka miliki. Tapi di antara yang kita cuplikan saja bagaimana pandang mereka tentang kejadian di Karbala ini. Taib. Kemudian, ya, uh, kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling mulia, tapi tidak pernah beliau mengarahkan umatnya, menganjurkan umatnya akan menjadikan tempat kuburan beliau, ataupun hari kematian beliau, ya, sebagai hari untuk dirayakan, dimuliakan, tidak pernah, dan demikian pula, ya yang lebih mulia daripada Husain pasti ayahnya yaitu Ali bin Talib juga terbunuh pada hari Jumat juga tidak ada tuntunan dari para sahabat Nabi ini untuk dijadikan sebagai hari untuk paling bersedih demikian pula Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan Umar bin Khattab bunuh juga saat salat subuh di masjid Nabi SAW juga tidak ada tuntunan tuntunan untuk dijadikan sebagai hari yang paling bersedih karena memang itu mereka mereka adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah baik Umar yang terbunuh ataupun Utsman ataupun Ali ataupun Husain mereka adalah orang-orang yang dimuliakan muliakan Allah Subhanahu Taala syahid, tapi tidak dijadikan tidak adanya tuntunan dijadikan hari-hari kematian mereka, hari tersyahid mereka sebagai hari untuk dibesar-besarkan, hari untuk di, dilakukan ritual ritual tertentu, apalagi diutamakan, ya dibuat hadis-hadis palsu, -hadis ya atau dijadikan tempat terbunuhnya sebagai tempat yang keramat, tempat yang mulia dan seterusnya. Nah, sayang sebagian kaum muslimin banyak terpengaruh dan akidah-akidah syiar ini, yaitu meniru bagaimana sebagian orang mengagung-agung kuburan para walinya, kuburan para Sahabat apa namanya orang-orang dianggap mulia ya atau menjadikan hari kematiannya sebagai hari-hari yang diperingati diagung-agungkan ini juga mulai uh, tersebar di sebagian uh, kaum muslimin gitu ya. Padahal Rasulullah SAW tidak tidak membolehkan hal itu ya tidak membolehkan hal hal itu. Taib di dalam kita kita siap penuh dengan riwayat juga menyebutkan ya hukum keutamaan pesta duka di hari Ashura mereka menyebutkan ya salah seorang tokoh Syiah Rafidah, telah menulis buku khusus tentang bagaimana ritual-ritual yang harus dilaksanakan di hari Ashura di Karbala menurut mereka ada sebuah kitab mereka tulis al Majalis al Fakhira fi Maatim al Itra al at Tahira ya. atau lebih pasti disebut oleh Syekh Islam Temia dalam kitab Ilmu Hajj Sunnah An-Nabawiyah, itu Manasik al Husainiyah Manasik al Husainiyah. Tapi mereka mengatakan bahwa ritual penyisahan diri pada hari Ashura di Karbala adalah awal pertama kali terjadi pada abad keempat Hijriah di masa dinasti al buwaihi Ini yang terindikasi suatu daulah Abadi uh, Rafida dan Syiah ya. Kemudian berlanjut pada masa dinasti Al-Fatimiyah. Al-Fatimiyah adalah juga Uh, apa namanya uh, dinasti yang afitimnya ini adalah berafiliasi, berafiliasi juga ke uh, orang syiarof itu sampai sekarang kegiatan tersebut tersebar di negara yang mayoritas terdapat orang-orang syiarof itu seperti Irak Iran India Syria dan lainnya termasuk di negara kita sudah mulai mereka melaksanakan berbagai ritual-ritual ini ya bisa di klik ya bagi di Indonesia di Indonesia baru mereka memukul dadanya begini-begini itu ada itu salah satu tempat seperti yang tersebar di YouTube seperti di satu tempat di Wonosobo kemudian juga tempat yang terjadi di satu di Jakarta umumnya di jadi ya, acara-acara mereka adakan di lapak gading, kelapa gading dan macamnya itu mereka banyak tersebar di YouTube bagaimana mereka diri dengan menyebutkan kisah-kisah drama-drama kejadian Karbala dan segala macam. Nah ini mereka menyiksa diri mereka dengan mengukur dada mereka dan seterusnya. Baik, Sebetulnya kalau kita bahas ini sangat banyak ya bagaimana mereka menganggap bahwa menyiksa diri pada hari asyura itu adalah suatu keutamaan yang luar biasa menurut mereka. Ya. Oleh sebab itu para ulama telah komentari tentang apa namanya kejadian-kejadian uh, ini sudah sejak lama ya. Oleh sebab itu Ibn Kathir menyebutkan sebuah komentar yang sangat bagus tentang ini. Ibn Kathir mengatakan ya dan juga sebelumnya Syaikhul Islam juga berkata bahwa dengan sebab terbunuhnya Husain, setan telah menciptakan dua bid'ah bagi manusia, kata Syekh al Bid'ah dalam bentuk kesedihan dan meratap pada hari Asyura. Dengan mengukuli wajah, teriakan, berteriak, menangis, ya, tidak minum, tidak makan dan membaca syair-syair duka juga melakukan hal yang membawa kepada tindakan mencaci maki, melaknat para sahabat. Ini hari itu mereka juga melaknat para sahabat Nabi serta membaca cerita bagaimana kejadian terbunuhnya Husain yang telah dicampuri oleh berbagai kedustaan. Tujuannya adalah membuka pintu fitnah dan perpecahan antar sama umat Islam. Sesungguhnya hal tersebut tidak wajib dan tidak pula disunahkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Bahkan melakukan tindakan yang menyedihkan dan merat, 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 melakukan tindakan yang menyedihkan dan meratapi bagi musibah yang telah berlalu adalah termasuk di antara hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga Rasulullah SAW. Ya, demikian pula bid'ah hukumnya dengan sengaja bergembira dan berbahagia pada hari Asyura. Sebagaimana yang perbuatan orang-orang nawasib, ya. Kemudian belum menyebutkan fatwa-fatwa yang membolehkan menyiksa diri pada hari Asyura adalah telah mendapat pengakuan lebih dari 10 ulama terkemuka, ya. Fatwa-fatwa uh, yang membolehkan menyiksa diri, ya. Uh, di sini disebutkan uh, ya uh, kemudian di sini jelaskan bahwa mereka mencoba ya uh, mempelintir perkataan-perkataan para -perkataan ulama untuk membolehkan perbuatan di sedih di hari atau terutama tentu banyak fatwa-fatwanya petua orang syiar itu berikutnya kita sebut di sini pandangan Katsir menyebutkan setiap muslim akan merasa sedih atas terbunuhnya hussein pasti ya sesungguhnya Ya, uh, dia, dia adalah salah seorang dari generasi termuka deka muslimin Juga salah seorang ulama di kalangan para sahabat Dan anak dari anak perempuan kesayangan Rasulullah SAW Ia adalah seorang ahli ibadah Seorang pemberani dan pemurah Tetapi apa yang dilakukan syiat tidak pantas Dari bersedih, kelukesah ya, Boleh jadi mereka lakukan karena pura-pura dan ria Itu kata Nukasir Jadi jadi mereka menyusah diri pada hari itu Karena pura-pura dan ria ya Sesungguhnya ayahnya Ali bin Abi Talib jauh lebih afdol daripada Husain maksudnya. Ia juga terbunuh, akan tetapi mereka tidak menjadikan hari kematiannya sebagai hari berduka. Ya, Sebenarnya hari kematian Husain, ya, kalau mereka, ya, pasti kalau mereka memang jujur, tentu juga hari kematian Ali bin Talib mereka akan mereka rayakan. Tetapi kenapa hari Husain saja? Ini menunjukkan bahwa mereka sebetulnya ada pesan di balik itu yang mereka simpan gitu. Sedangkan bapaknya terbunuh pada hari Jumat itu Ali bin Abi Talib ya saat keluar rumah mau melaksanakan sholat subuh pada tanggal 17 Ramadan. Jadi juga pada mulai 17 uh, Ramadan gitu bulan Ramadan lagi di hari Jumat uh, ya, salat subuh gitu ya di hari Jumat ya. Jadi hari masa juga waktu juga waktu yang mulia gitu. Di juga Utsman ia adalah lebih mulia daripada Ali dalam pandangan Ahlussunnah Jemaah Jamaah. Ia dibunuh saat kepung rumahnya pada hari Tasyrik, beliau terbunuh hari yang mulia juga yaitu di bulan Sulejah tahun 36 Hijriah. Ia disembelih dari urat nadinya ke urat nadinya. Tidak pernah manusia menjadikan hari kematian sebagai hari berduka. Ini kata Ibn Kathir. Ya. Dikipulah, halnya Umar bin Khattab anhu. Ia lebih afdol daripada Utsman dan Ali. Ia terbunuh di mihrab. Di mihrabnya Rasulullah SAW saat salat fajar. ya kan, Saat sedang baca Al-Quran. Tidak ada manusia menjadikan hari kematian sebagai hari berduka. Demikian juga Abu Bakar Siddiq anhu. Ia adalah lebih afdol daripada Umar. Tidak ada manusia yang menjadikan hari kematian sebagai hari berkabung. Rasulullah SAW penghulu anak Adam di dunia dan akhirat. Kata Ibn Allah telah memanggilnya dan sebagaimana Allah meninggalnya, meninggalnya para nabi sebelumnya. Tidak ada seorang pun menjadikan hari kematian mereka sebagai hari berlangsung kawa atau melakukan apa yang dilakukan orang-orang bodoh dari sekte Syiah Rafidah pada hari kematian Hussein. Tidak seorang pun menyebut bahwa terjadi sesuatu sebelum dan sesudah hari kematian mereka. Seperti yang disebut oleh Rafidah pada hari kematian Hussein. Seperti terjadi gerhana matahari, ada yang cahaya merah di langit dan sebagainya ya ini menunjukkan bahwa bagaimana perbuatan itu adalah sangat jauh dari tuntunan agama yang mulia ini dikomentari oleh Ibnu salah seorang ulama Syafi'iyah yang masyhur ya. Berkata pula salah seorang ulama di dinasti Utsmaniyah yang bernama uh, Rumi ya. Fadl Rumi beliau mempunyai kitab yaitu Majlisul Abrar wa Masalikul Akhyar wa wa ya. Kebetulan ini adalah penelitian kita waktu saat di uh, S3. Adapun menjadikan ya kata beliau menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai hari berduka dan terbunuh Husain bin Ali bin uh, bin Ali bin Abi Talib pada hari tersebut seperti yang dilakukan orang-orang Syiah itu maka itu adalah perbuatan orang-orang sesat perjalannya waktu di dunia tapi mereka mengira melakukan sesuatu yang amat baik Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan untuk menjadikan hari musibah ya para Nabi dan hari kematian mereka sebagai hari berduka apalagi hari kematian orang-orang yang di bawah kedudukan mereka. Tukang cerita yang mengingatkan manusia tentang kisah pembunuhan di hari Asyura sambil merobek baju dan membuka tutup kepalanya, menyuruh orang-orang untuk berdiri dan menyalakan rasa sedih ya dalam hati terhadap musibah tersebut. Maka diwajibkan atas penguasa untuk melarang mereka. Ya, ini kata Belau, para pemimpin harus mengambil sikap ya, untuk melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Orang yang ikut-ikutan mendengarkannya tidak boleh diberi uzur untuk mendengarkannya. Ini kata beliau juga tidak boleh ikut-ikutan menyaksikan. Pada kesempatan lain beliau juga mengatakan, di antara bentuk-bentuk bid'ah yang dilakukan sebagian manusia pada hari Ashura adalah menjadikan hari tersebut sebagai hari berduka. Mereka meratap dan bersedih serta menyiksa diri pada hari tersebut. Di samping itu mereka mencaci para sahabat Rasulullah SAW yang telah meninggal dan berdusta atas nama keluarga Nabi SAW. Serta berbagai kemungkaran lainnya yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan kaum muslimin. Ya. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya Husain telah dimuliakan Allah dengan menjadikannya sebagai seorang yang mati syahid pada hadits tersebut. Dia dan saudaranya Hasan adalah dua pemuda penghuni surga. Sekalipun tubuhnya, terbunuhnya dua orang terus bersaudara tersebut merupakan musibah besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kaum ke muslimin ketika mendapat musibah mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini eh, tanggapan para ulama dalam hadits musibah tersebut, ya. Kemudian, ya itu kan musibah sebetulnya maka yang harus kita lakukan adalah e, apa namanya e, berserah kepada Allah sebagai musibah ya dan tidak e, menjadikannya sebagai hari-hari untuk berlebih-lebihan dalam kesedihan ya. bahkan dilarang orang-orang meninggal saja seseorang yang meratap-ratap merebok baju saja itu mendapat azab yang keras dari Allah Subhanahu Wa Taala maka Rasulullah menyebutkan Laysa minna man darbal khudud wa shakal jiyub wa wal jahiliyah kalau seorang meninggal ya, ya, ya tidak termasuk golongan kami kita seorang orang yang memukul-mukul pipinya, ya, menrobek-robek bajunya, kemudian teriak-teriak dengan panggil-panggil perkataan orang jahiliyah itu tidak termasuk golongan kami ketika dia mendapat musibah. Bagaimana setiap tahunnya diulangi perbuatan itu, bukan hanya sekali. Setiap tahun diulangi perbuatan itu. Berapa besarnya dosa itu, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan ya. Anabari umiman bari amin hu Rasulullah SAW kata Abu Salam di mana Rasulullah SAW bari'un al haliqah. Orang-orang yang mencabut cabut rambutnya ketika musibah. Wasaliqah. Ya, wasyaqah. baju Kemudian juga Rasulullah SAW menegur sekali. Ketika orang dapat musibah, dia menyisa dirinya. Itu bukan sifat seorang Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan. Arba'un fi ummati min amri jahiliyah. Ada empat perkara di tengah umat kuni. dan termasuk umur ke perkara, perkara jahiliyah. Disebutnya perkara jahiliyah itu menentukan petua perbuatan, tindakan yang dikeji. Yang harus tinggalkan yang mereka tidak meninggalkannya kata Rasul al fakhru bil ahsab berbangga dengan garis keturunan wa ta'nu fil ansab mencela keturunan orang lain wal istiqab bin nujum ya meminta hujan melalui bintang wa niyaha al mayt meratapi mayat ya kemudian kata beliau An-na'ihatu -il -il lam illam eh, lam tatub qabla mautiha orang yang meratapi mayat nanti bertobat sebelum dia meninggal tuqamu al qiyamah dia akan dibangkit pada hari kiamat wa ilah sirbalun min qatran dia akan memakai jaket dari tembaga yang panas sekali ya atau dirun menjarab atau jaket daripada penyakit yang disebut ya uh, kurap dan segala macamnya nah ini berapa penjelasan penjelasan para ulama kita ya apalagi ditambah dengan melanat para sahabat Rasulullah SAW bahwa melaknat seorang muslim itu adalah perbuatan yang sangat keji kata Rasulullah SAW si muslim fusuk kita kufur mencela seorang muslim itu adalah sebuah kepasikan melakukan perbuatan yang menyupai kekufuran atau mendekati kekufuran. Demikian yang dapat kita bahas dengan kesempatan ini. mudah mudahan kita terhindar dari berbagai berbagai sikap-sikap yang berlebihan dalam mengikuti berbagai peristiwa, kejadian-kejadian. Itulah yang dapat kita bahas. Semoga kaum muslimin mengerti dan memahami bahwa, sua, bahwa kita perlu mengikuti tuntun agama kita baik ketika mendapat iman maupun ketika mendapat musibah dan tidak beroleh berlebihan dalam fanatik dalam memuliakan seseorang seperti orang Syiah yang begitu fanatik dengan Hussein Nah, hal-hal ini juga terdapat dan sebagian kita yang fanatik kepada gurunya, fanatik kepada kiainya, pada ustadznya, kadang-kadang malah berlebih-lebihan kuburannya dihiasi, kuburannya dibangun, bahkan sampai makan uang ratusan juta. Ya, kemudian juga dijadikan hari-hari keramatiannya sebagai ritual ritual tertentu, melakukan kegiatan-kegiatan macam-macam. Ya, hal ini ada satu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Wallahu a'lam Demikian dapat kita bahas untuk berbagai faedah kaitan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kisah terbunuhnya Hussein dan apa pelajaran-pelajaran dapat kita ambil ya dari kejadian tersebut. Berikutnya kita kembalikan kepada uh, Al-Akh yang madu kita dari uh, studio Culensi. Ya Ustaz Barakallah Fik, wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas ilmu yang telah Ustaz bagikan di kesempatan pagi hari ini semoga dapat memberikan banyak tambahan ilmu dan manfaat untuk kita semuanya. Allah mudahkan kita di dalam memahaminya dan juga mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah Islam kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini untuk memperdalam materi silahkan kami tunggu pertanyaan-pertanyaan anda yang sesuai dengan penjelasan Ustadz Halo Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini di mana? Den dengan Adit Pak di Bekasi. Silakan, pertanyaannya. Uh, Pak, saya mau nanya, hmm. Ustaz. Tapi di luar tema. Hmm. Jadi saya kan lagi mulai berdagang. Hmm. Uh, apakah di hari Jumat itu disunahkan untuk berdagang? Di Kamis malam Jumat atau gimana untuk mendagang di hari Jumat ya Pak? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, hukum berusaha di hari Jumat tidak ada larangannya. Karena ayat yang disebutkan dalam itu Izanu dia itu legislatif, fasa oleh Kalau sudah azan, baru yang dilarang berjual beli. Tapi kalau selama belum azan, ya kita boleh berjauh, kita boleh, boleh berusaha. Kalau sudah azan Jumat, baru kita berangkat, ya berhenti. Walaupun aulanya kita segera, eh, apa namanya, tetapi apakah haram? Apakah ada makruh? Tidak ada hukum seperti itu. Tapi bukan berarti. Bagaimana kalau kita tidak berdagang dari pagi hari tapi kita mau cepat berangkat Jumat tidak masalah itu bukan tetapi masalahnya apakah itu di e, diharamkan kalau kita berdagang tidak Pak hukumnya makruh juga tidak karena hanya makruh atau diharamkan nanti kalau sudah sudah azan Ya, setelah azan hari jumat maka kita harus meninggalkan aktivitas kita bagi yang laki-laki maka kita pedagang di hari jumat mungkin kita punya karyawan yang perempuan atau punya anak perempuan atau istri kita atau siapa-siapa suruh dia saat kita pergi sholat jumat dia yang buka toko atau kalau tidak kita tutup sementara waktu kita sholat jumat. Wallahu <tuh> <tuh> a'lam bishowab. khairan terima kasih Ustaz Selanjutnya kami tunggu kembali untuk telepon yang kedua. Silahkan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Titi. Silahkan Ibu Titi pertanyaannya. Dikecilkan saja, Bu, televisinya, volumenya. Ya, cukup. Ya, Karena saya mau bertanya tentang Husain. Ya, silahkan. Nah, Husein itu kenapa dimuliakan? Dimuliakan oleh? Oleh Syiah. Oh iya. Nah. Ya, itu saja. Mm -hmm. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Ibu yang bertanya. Pertama, Husain bukan hanya kaum Syiah yang memuliakan. Kita kaum muslim juga memuliakan Husain. Kenapa kita muliakan? Karena dia adalah salah seorang sahabat Nabi. Yang kedua kenapa? Yang kedua adalah dia seorang cucu Nabi SAW. Dan kita dianjurkan memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Sebenarnya dalam hadis bukan Rasulullah SAW, dalam hadis wa imam muslim. fi ahli baiti, fi ahli baiti, fi ahli baiti. Jadi kita menghormati. Karena di antara bukti cintanya kita kepada Rasulullah SAW, mencintai keluarga beliau. Ya, bagian dari keimanan kita, kecintaan kita pada Rasulullah SAW, mencintai keluarga beliau. Tapi yang beriman. Ya, yang beriman. Nah Husain adalah suatu, seseorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan dia cucu beliau. Nah kemudian juga seorang sahabat Nabi SAW mulia. Jadi kita juga mencintai Husain. Tetapi kenapa syiah ini bukan berarti dia mencintai Husain, tapi adalah melebihi batas-batas yang dibolehkan dalam agama. Ini yang kita catat. Jadi bukan berarti kita tidak mencintai Kita mencintai Husain sebenarnya mencintai para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya, mana kita mencintai ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Tetapi orang Syiah ini adalah ekstrim, lebih-lebihan hulu dalam bahasa agamanya ya dalam agama mereka berlebihan melampaui batas yang dibolehkan sehingga menjadikan hari kematian sebagai hari yang harus berduka berasungkawa menyiksa diri sama ini nggak boleh atau mengatakan sampai mengatakan orang yang berziarah ke kuburannya pada hari Ashura atau mendatangi kuburannya akan mendapat berkah murah rezeki segala macam bermacam-macam di mereka buat ya ini yang tidak benar ya ziarah kubur boleh ziarah kubur siapa saja kapan saja tanpa harus tentukan harinya dan tempatnya juga Ziarah kubur itu hanya tujuannya dua Pertama, memohonkan ampun bagi orang dalam kubur itu Jika seorang muslim yang Kedua adalah mengambil pelajaran dari Bagaimana kita menyadarkan kita akan kembali ke akhirat akan, mewafa, akan meninggal dunia Mengingatkan bagaimana amal ibadah kita Terhadap menghadapi hari yang pasti akan kita hadapi semua Semua kita akan mengalami Yaitu kematian Itu saja Jadi, kenapa orang syiat itu berlebih-lebihan? Nah, itu banyak sekali Sebetulnya diantara mereka pertama kita jelaskan sebelumnya. Pertama Husain ini menikahi putri dari Yazdajir. Nah, sebetulnya Syiah ini sebetulnya lebih lengkap sebenarnya mereka ini ada ajaran Majusi yang mereka yang hakikat ajaran Majusi tapi mereka bungkus dengan ajaran Islam. Nah, karena mereka mengagungkan keturunan Yazdajir orang, orang Majusi itu raja Persia ya. Nah, kemudian di saat Umar Al-Khattab menalukan menghancurkan kekuasaan orang Majusi Persia buat itu mendapat uh, tawanan putrinya dan di, kemudian dinikahi oleh Hussein. Nah di sini mereka mengagungkan Hussein, mereka menganggap pertemuan antara dua darah biru gitu menurut mereka sebenarnya jelas para ulama kita. Nah oleh dan juga mereka menjadikan peluang untuk meng, apa namanya ekspos melebih lebihkan Hussein ini cara untuk menyalahkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang sebenarnya ya untuk menyesatkan kaum muslimin dari ajaran Islam sebenarnya. Ya, maka lahirlah berbagai doktrin-doktrin Syiah itu mengatakan bahwa nanti uh, sebelum manusia hari kiamat manusia akan Dibangkit dulu, ya termasuk musuh-musuhnya Al-Bait akan dibangkit dulu. Mereka meyakini adanya Mahdi, mereka meyakini telah berubah-ubahnya Al-Quran. Kemudian meyakini adanya Taqiyah. ya bolehnya berbohong, segala macam. Dan banyak sekali keyakinan mereka. Ada lagi namanya Al-Bada. Mereka keyakinan mereka mengatakan Al-Bada itu adalah Allah tidak tahu uh, atau apa-apa yang akan terjadi. baru setelah Allah memutuskan, kemudian Allah melihat ada hal yang berefek buruk, lalu dirubahlah pendapatnya. Dan itu Al-Bada menurut mereka. Dan banyak sekali pemaham-pemaham mereka yang mereka rekayasa di Bali atas nama cinta al bait ini. Maka oleh itu kita perlu menjelaskan berbagai persoalan ini kepada kaum muslimin agar mereka tahu hakikat bagaimana seharusnya mereka memandang berbagai persoalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang mendengarkan. Selanjutnya kami angkat kembali untuk Banyaknya. Dino. Ya, halo. Banyak untuk ayahnya. Kami tutup untuk anda yang ingin bertanya silahkan dipersiapkan pertanyaannya kami tunggu satu lagi penelpon silahkan halo halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah dengan bapak siapa ini di mana ya ini pak dari pak wasin kerawang Silahkan pak wasin ingin bertanya nih mm -hmm. uh, di luar dari materi saja ya. mm -hmm. yang saya tanyakan kalau niat sholat itu nominalnya nggak disebut itu Ustaz. Misalnya tiga empat dua rakaat gitu ya nggak ada misalnya empat rakaat kena Allah saya eh uh, sholat zuhur kena Allah misal itu itu gimana Ustaz? termasuk sholat sholat sunnah gitu nominalnya saya nggak sebut gitu nggak dilisankan gitu diucapkan ya, ya. misalnya kalau Juhur gitu, saya sholat juhur misal di hati kita gitu kan ya empat kena Allah gitu. Mm -hmm. Nominalnya yang enggak, saya sholat juhur kena Allah. Itu aja Ustaz. Terima nah, yeah. kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masalah perkara niat dalam sholat dalam merupakan rukun sholat ya. Harus diniatkan. Nah yang tidak ada contohnya adalah dilafatkan dibaca dengan lisan jadi niat itu di amalan hati ya nah ketika dalam hati kita berniat untuk sholat zuhur selesai berarti kita sudah berniat ya memang sebagai ulama ketika orang sudah dengar azan saya dia berangkat ke masjid waktu zuhur dia sudah niat sholat itu ya kan tetapi walaupun sebagai ulama lebih apa mengutamakan ketika saat sudah berdiri di belakang imam dia terjadi di niat dan mengulanginya dan dia niat salat zuhur Nah, bagaimana dengan dia tidak menyebut jumlah rakaat? Ya, sebetulnya kalau dia sudah menyebut salat zuhur, berarti sudah mengandung jumlah rakaat di situ karena salat zuhur itu memang empat rakaat. Ya, empat rakaat. Nah, tapi kan dia tahu Salat zuhur itu empat rakaatnya walaupun tidak disebutnya. Sebetulnya dia meyakini salat itu empat rakaat, tapi saya niat salat zuhur karena Allah. Ya, jelas empat rakaat gitu. Nah, kecuali dia nanti ketika dia mengkosor atau menjamak, maka dia niatkan dalam hatinya bahwa saya akan kosor salat saya. Itu dia niatkan. Allahu alemi sawab. Nah, nampaknya pertanyaan dari bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan kita. Mohon ikhtiyahnya, father. Uh, terima kasih banyak atas uh, apa namanya bergabungnya antum pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT berkahi waktu dan ilmu serta segala kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sedikit saya tambahkan ada pembahasan yang terlupakan tadi itu tentang di mana sebetulnya Husain dikubur ya ini ada enam pendapat yang menunjukkan uh, tentang di mana kuburan Husain itu terdapat dalam referensi-referensi orang Syiah ya uh, maka ada yang mengatakan dia di Damaskus, damaskus ya ini juga pendapat yang lemah ada yang menyebutkan adalah di uh, Karbala ini juga pendapat yang tidak ada dalilnya tidak menunjuk uh, apa lemah dalilnya juga disebutkan riqqah itu uh, ini juga disebutkan sebagai ulama kita seperti Ibnu jauzi ya uh, kemudian juga menyebutkan di Asqalan di Mesir ya di askolaan saudara di Mesir atau di kohiro sekarang sekarang di kubur Husain dekat dari kampus uh, al Azhar kemudian ada ada di Madinah setelah ulama mengadakan penelitian tentang persoalan ini mereka mengatakan bahwa kubur Husain adalah di Madinah karena setelah Husain itu terbunuh jasad dan kepalanya dibawa ke Madinah dikirim kepada Umar uh, kepada Amru bukan kepada Umar Amru bin Saad bin Bawakas saudara dari Umar bin Saad bin Bawakas kemudian dikuburkan di samping ibundanya Fatimah di Bakiyah ya. nah jadi kuburan Husain itu ada di Madinah ya, kepala dan jasadnya jadi tidak ada kuburan Husain di Karbala atau kepalanya di Mesir di mana mana nggak ada karena banyak kadang-kadang orang-orang Syiah itu mengaku-ngaku ada kubur Husain sebagai objek untuk dijadikan sebagai tempat untuk uh, ritual ritual mereka. Jadi sebetulnya kuburan Husain itu adalah menurut yang telah diteliti oleh para ulama kita adalah bahwa Husain itu setelah terbunuh itu jasad dan kepalanya dibawa ke Madinah yang terkirim ke Madinah kepada gubernur Madinah itu adalah Amru bin Saad bin Abi saat itu. Jadi dia dikuburkan di samping ibundanya sendiri. Taip, demikian uh, sebagai tambahan ya, topik kita pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberikan uh, ilmu yang manfaat kepada kita, amal yang soleh dan menjauhkan kita dari segala fitnah-fitnah atau pandang-pandangan yang akan menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah SAW. Demikian, walau alam bisawab, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Subhanakallah bihamdika, alla anta wa ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.